fungsi dari Waduk Latong ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan air kepada sawah-sawah yang ada di 4 kabupaten, tetapi juga kalau kita lihat alamnya yang indah di waduk ini juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, utamanya wisata air. Jadi saya tadi mencoba memakai perahu, mendayung, karena memang arahnya waduk ini juga bisa dipakai sebagai tempat wisata. Sudah lah. Hanya yang ngedram kurang keras.